Yeah. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan exercise. Jadi ini menarik ya, kalau kita bicarakan, Bu Mirza tadi udah menyampaikan bagaimana manfaat. Jadi kalau orang yang hanya berolahraga hanya untuk turun berat badan, sayang banget sih. Kalau pengen turun berat badan, mungkin banyak sekarang terjadi ya. Kalau saya ngeliatnya agak lucu ya. Jadi panas-panas tengah hari pakai jas hujan karena pengen cepat kurus gitu ya. Kok gemuknya 10 tahun pengen kurus 10 hari. Kalau pengen kurus cepat, paling cepat lah ada. Dalam waktu 1,5 jam bisa turun 5 kilo, 10 kilo itu bisa amputasi. Kalau kata dokter. Jadi bukan ringkasnya, tapi manfaatnya didapat bagi tubuh ini banyak sekali. Oke, ini gambarannya. Jadi Anda yang memiliki pola hidup aktif aja tuh nggak cukup. Ya mager-mager sekarang nih sambil duduk-duduk begini, kemudian mulailah melakukan stretching sedikit, loncat-loncat, plank, dan lain-lain. Ternyata Anda punya hidup sedentary, itu nggak cukup kalau pengen bugar. Tapi kalau pengen sehat aja, cukup Anda dari yang tadi tiduran jadi duduk, yang duduk jadi berdiri, ya cukup. Artinya untuk bikin Anda sehat, tapi untuk bugar, belum. Anda harus tingkatkan dengan apa? Melakukan olahraga. Artinya aktivitas fisiknya itu dibikin teratur, terencana, terstruktur, gitu kan. Kemudian sistematis. Jadi, aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, teratur, sistematis, itulah yang disebut dengan olahraga. Jadi, jangan lagi beres acara hari ini, posting, capek olahraga hari ini 2 ember. Anda baru melakukan aktivitas fisik tingkat moderate, gitu ya. Tapi kalau untuk meningkatkan kebugaran, harus lakukan olahraga. Karena harus sistematik. Oke, jadi orang yang kurus, orang yang sehat belum tentu bugar. Tapi orang yang bugar udah pasti sehat. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan olahraga, nggak hanya kebugaran saja, nggak hanya kesehatan saja, tapi terkait dengan imunitas, tadi Bu Mirza udah menyampaikan, dari sisi molekuler, bagaimana sistem tubuh itu bekerja menjadi lebih baik, sehingga mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita, sehingga mampu menjadi benteng untuk menghadapi berbagai macam virus. Nah, ini penelitian yang menarik ya. Jadi, banyak orang melakukan berolahraga saat ini, karena sekarang banyak banget ya, rata-rata orang posting ya, olahraga ini, di Instagram tuh banyak banget yang mencontohkan olahraga ini, olahraga itu, olahraga ini, olahraga itu. Tapi nggak ada disclaimer bahwa ini dilakukan bagi Anda yang udah 4 tahun berolahraga. Ini dilakukan untuk Anda yang baru pertama kali olahraga. Itu tuh harus jelas, jangan sampai kita pengennya intensitas sedang, tapi ternyata yang kita lakukan intensitas tinggi. Tadi dengan J-curve itu udah kelihatan bahwa kalau kita melakukan intensitas tinggi, justru imun tubuh kita tuh babak belur. Jadi malah bukan berdampak baik, malah berdampak nggak baik bagi tubuh kita. Jadi ya, lakukan dengan intensitas sedang untuk memiliki manfaatnya terkait dengan kekebalan tubuh, kemudian mengurangi berbagai macam penyakit terkait dengan pernafasan, kemudian mengurangi insiden, durasi, keparahan, infeksi saluran pernafasan, itu juga menarik ya penelitian. Artinya intensitas moderate itu menjadi kunci di sini. Nah, nanti akan saya bahas di belakang bagaimana intensitas moderate itu. Ini penelitian, masih baru ya di China dan juga di Inggris, ini penelitian meta-analisis, jadi menarik bahwa olahraga itu menjadi satu treatment baru untuk orang yang menderita COVID. Jadi, ini kan artinya menunjukkan bahwa olahraga itu ternyata bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Cuma kalau di Indonesia kita belum ya penelitiannya, tapi kita lihat mereka di sana. Dan karena penelitiannya di China, jadi salah satu olahraga yang ada di China, yaitu Baduan Jin, itu merupakan salah satu olahraga mirip dengan Tai Chi. Jadi, itu menjadi intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang direhab terkait dengan COVID-19. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kita harusnya ya, makanya udah zaman sekarang nih kolaborasi dengan UB, kita tahu gizi olahraga di UB juga salah satu yang terbaik di Indonesia, UGM udah nggak perlu ditanya, terkait dengan molekulernya juga udah luar biasa. Kita kolaborasikan, exercise, kemudian tadi Bu Mirza udah ngasih ide ya untuk penelitian S3 Pak Nazib, untuk jadi pengajuan untuk apa namanya, riset yang direncanakan untuk S3 Pak Nazib. Jadi, itu bisa kita lakukan bersama, kita punya senam poco-poco di Indonesia, ya kan? Banyak gerakan-gerakan olahraga di Indonesia yang
secara evidence base-nya itu belum baik gitu loh. Baru beberapa riset saya sama Pak Nazib melakukan, baru di beberapa jenis olahraga, ada yang kita ciptakan olahraganya, ada yang olahraga yang senam gizi seimbang yang ada itu, kemudian kita lihat impact-nya terhadap dengan kebugaran, kemudian kualitas hidup, dan lain-lain. Baru sampai tahapan itu. Tapi untuk ke meta-analisis gitu, perlu kolaborasi yang lebih baik tentunya. Ini gambaran ya, bagaimana di sana ditunjukkan bahwa intensitas moderate dan tentunya akan meningkatkan gitu loh. Jadi dikenal di mana-mana senam poco-poco kita kan. Senam Maumere, kan kece ya. Nah, kita dengar lagunya aja udah goyang sendiri ibaratnya gitu. Jadi, olahraga yang dilakukan harus fit. Nggak bisa olahraga itu nggak fit gitu loh yang dilakukan. Fit itu apa? Yang pertama adalah perhatikan frekuensi. Nah, ini menarik ya. Kebetulan riset S2 saya, karena S1 saya belajar ilmu kepelatihan olahraga, jadi bagaimana meng-create program latihan, ketika saya masuk S2 di Gizi, kemudian aplikasi ilmu S1 saya nggak tinggalin. Jadi, saya meng-create olahraga yang dilakukan 3-5 kali seminggu untuk melihat bagaimana ada 32 indikator waktu itu, profil lipid, komposisi tubuh, dan lain-lain. Ternyata, Anda yang sudah ideal, seminggu 3 kali itu baik untuk menjaga tetap ideal. Kalau belum ideal, nah mohon maaf nih, sis, ya kan? Perlu Anda improve lebih. Jadi nggak bisa kalau 3 kali seminggu itu untuk Anda yang udah ideal. Lebih dari 3 kali seminggu untuk apa? Biar improve. Tapi penelitian saya ini, anehnya, kalau seminggu 2 kali, biasanya dia rapel di weekend ya. Orang olahraga tuh banyaknya di rapel. Di weekend, Sabtu 3 jam, Minggu 3 jam. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa aneh hasilnya. LDL tinggi, HDL tinggi. Persen body fat turun, kolesterolnya naik. Jadi, menginterpretasikannya bingung. Jadi, nggak whole gitu loh manfaat yang didapat dengan seminggu 2 kali berolahraga. Ini gambaran. Saya tuh menjawab sebenarnya kita berapa kali sih olahraga yang baik. Ternyata sesuai dengan WHO 3-5 kali itu adalah rekomendasi. Lebih dari 5 kali boleh? Boleh. Tapi nanti kita saya sampaikan di belakang. Yang kedua, fit yang kedua adalah intensity. Intensity adalah kualitas dari olahraga yang dilakukan. Ini menarik ya. Kalau kita bicara olahraga, banyak di antara kita ngomongnya tuh, gimana olahraga hari ini? Sedeng sih. Capek sih. Ringan sih. Nah ini ringan, sedang, capek, berat, melelahkan gitu kan. Ini perlu dijawab dengan baik. Artinya apa? Olahraga tuh sebenarnya terukur, terstruktur ya. Jadi saya sedih banget sih kalau ngelihat orang yang merekomendasikan olahraga, ya udah deh jogging aja. Dan segitu nyamannya ngomong jogging aja. Jogging tuh beda pace-nya, larinya itu yang kecepatannya 5, kecepatannya 7, pace-nya 9, pace-nya 3. Itu tuh beda larinya. Belum lagi naik, downhill, kemudian naik, turun, kemudian larinya itu di jalan aspal sama yang di jalan yang kayak di hutan gitu ya. Ada diloncat, ada lari cepet, ada sambil apa namanya nunduk-nunduk larinya, itu beda jenis olahraganya. Jadi nggak bisa disamakan. Dan olahraga tuh terukur, terstruktur banget. Apalagi untuk atlet. Saya kasih gambaran gini ya. Bagaimana olahraga itu adalah, jadi kalau saya bikin program tuh, misalnya Pak Nazib push up-nya 20 kali. Saya bisa pertanggungjawabkan, kenapa Pak Nazib 20 kali, kenapa Bu Mirza 50 kali? Bukan menghukum nih, beda. Ini adalah diukur berdasarkan kemampuannya. Misalnya pelari. Anda kebayang lari 100 meter itu, setiap langkahnya, kalau satu langkah itu katakanlah 1 meter, artinya untuk mencapai finish, dia harus 100 langkah. Tapi, makanya bagus banget ya penelitian di luar tuh bisa di-screening berapa ATP yang tersedia, sehingga kita bisa hitung, oh ini, atlet ini, Pak Nazib, di 60 meter, dia nggak akan mampu lagi ngangkat pahanya tuh setinggi biasanya. Akhirnya yang tadinya langkahnya 1 meter menjadi 90 cm. 90 cm dikali 50 langkah, itu akan masuk finishnya berapa detik beda. Berapa meter beda. Makanya semua tuh terukur. Makanya jangan lagi lah mulai sekarang kita ngomongnya bahwa kualitas olahraga, ya kira-kira deh, nggak mesti. Caranya gimana?
kita hitung 220 kurang umur itu rumus standar ya. Banyak 0,9 dikali 209 dikurang itu banyak lah jenis variasinya, tapi nggak jauh beda. Jadi 220 kurang umur. Ini kan alhamdulillah sama nih sama Bu Mirza 20 tahun. Ya kan Bu. Jadi 220 kurang umur 20 tahun itu artinya 200 kali per menit. Itu adalah maksimum saya berolahraga. Jadi 100% saya berolahraga. Kalau saya dipaksa 100% saya berolahraga, tinggal ditunggu deh 5, 7, 9 detik setelahnya bisa pingsan. Karena overload gitu loh dari kemampuan harusnya. Jadi untuk Anda yang menjaga kebugaran, pengen tetap bugar, pengen imun tubuh Anda baik di level moderate, 60-85% maksimal ya, 85%. Tapi rata-rata kita di 60-80% dari 220 kurang umur. Karena umur saya 20 tahun tadi, jadi 60% dari 200 denyut tadi per menit, itu artinya adalah ya 120 artinya. Coba saya hitung ya. Saya duduk begini, duduk-duduk, sekarang kan udah banyak lah ya jamnya merek apapun itu. Tinggal pencet, kalau manual pakai hitung ya. Berapa ya denyut tadi saya berolahraga. Kalau sekarang kan tinggal pencet ya, akan keluar sendiri berapa denyut nadinya. Sekarang 81. Artinya kalau umur saya 20 tahun, saya duduk-duduk begini, ini artinya 40,05% saya duduk-duduk seperti ini. Jadi nggak masuk, nggak termasuk dari olahraga intensitas moderate? Ya nggak masuk, artinya saya harus berdiri, loncat-loncat, dan lain-lain supaya masuk di denyut nadi saya itu 120 kali per menit. Itu batas minimal. Kalau batas maksimalnya 170 kali per menit. Jadi kalau Anda olahraga, Anda lihat jam Anda. 110, artinya apa? Terlalu ringan. Saya tingkatkan lagi. Bisa larinya dipercepat kalau Anda lari. Kalau naik turun tangga, bisa jadi yang tadinya satu step dibikin jadi dua step. Atau buku-buku Anda itu loh, Anda mahasiswa, banyak buku-buku yang nggak pernah Anda baca, tapi fotokopi atau beli kan? Masukin di tas, taruh di tas, jadi Anda naik turun tangga tuh pakai tas yang beratnya 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, dan lain-lain yang isinya buku. Itu juga bisa dilakukan. Supaya apa? Intensitas Anda meningkat ke level moderate, dari low masuk ke moderate, sehingga manfaatnya adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh Anda. Jadi jangan sampai Anda berolahraga levelnya masih low. Walaupun olahraga, gue olahraga tapi kok nggak jadi-jadi ya? Ya karena emang Anda olahraganya nggak masuk di zona olahraga yang baik. Terlalu ringan. Atau olahraganya terlalu berat. Maksa, wah itu tadi karena nonton YouTube, nonton Instagram, kemudian dicontohkan tanpa ada disclaimer ya bahwa ini udah dilakukan untuk Anda yang ahli, ini untuk Anda yang lebih dari 20 tahun berolahraga, lebih dari 2 tahun berolahraga, dan lain-lain lah ya. Nggak ada begitu Anda ngikutin, pingsan Anda. Sering kan kelengahan, duduk, pusing, dan lain-lain. Itu masa recovery Anda sampai 72 jam. Gara-gara seperti itu. Kemudian, itu untuk menggunakan denyut nadi. Ada juga menggunakan beban. Karena sekarang latihan di rumah kan, aduh Mas Muri, saya males nih mau ngapa-ngapain, saya mau ngangkat-ngangkat beban aja. Ya udah, tubuh Anda bisa jadi beban atau beban eksternal. Kalau tubuh Anda jadi beban, cobain push up misalnya. Push up. Ketika Anda push up, mampu push up lebih dari 12 kali. Artinya, push up Anda terlalu ringan. Cara nambah beratnya gimana? Tadi, tas ditambah bebannya. Taruh di tas. Atau Anda punya mobil ya, jarang dipakai kan ban serepnya itu. Daripada nangkring di bagasi, keluarin, taruh di punggung buat push up. Itu juga kece. Kece buat di foto ya maksudnya. Jadi itu penting untuk orang lain tahu, misalnya Bu Leni, segitu padatnya kegiatan, Bu Leo begitu, Bu Cleo ya, begitu banyaknya kegiatan, masih sempat olahraga loh. Lah kita, rakyat biasa, skripsi nggak beres-beres, olahraga nggak sempat, kan nggak kece ya. Jadi, diposting tuh buat menginspirasi orang lain. Jadi kalau Anda push up, taruh ban nih di punggung, kemudian push up, ternyata 4 kali pun nggak mampu, itu artinya apa? Terlalu berat, jangan dulu pakai ban serep. Pakai dululah bantal atau anak atau sepupu atau pasangannya. Kalau pasangannya Anda, taruh pasangan Anda duduk di punggung Anda, Anda push up nggak mampu 4 kali. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, pasangan Anda harus diet. Yang kedua, karena mungkin, nggak usah dilanjutin deh.
Jadi itu bisa dilakukan ya. Jadi tinggal Anda pilih mau seperti apa, yang penting fit. Kalau di denyut nadi 60-80% dari denyut nadi maksimal, kalau dengan menggunakan beban, artinya kalau mampu dilakukan 4-12 kali, itu artinya masuk di zona latihan. Lebih dari itu artinya terlalu ringan. Kalau kurang dari 4 kali, artinya terlalu berat bebannya. Waktu olahraga, kalau zaman dulu, zaman kolonial, olahraga tuh 1-2 jam. Aduh, nggak kece banget sih, itu zaman baheula pisan. Sekarang udah zaman modern ya, milenial. Sekarang udah banyak menit, 4 minute workout, Tabata, 7 minute workout, 10 minute workout, 20 feet, 15 minute workout. Udah banyak sekali jenis olahraga yang bisa dilakukan. Dan kece gitu. Nggak harus 1-2 jam. Orang yang kalau masih olahraga di tempat fitness 1-2 jam, sebenarnya mereka olahraganya lebih banyak foto-foto, lebih banyak numpang mandi di sana, numpang sauna di sana. Ya kan, kayaknya sih seperti itu. Inti olahraganya kalau saya di fitness center, nggak lebih lah dari 37 menit saya selesaikan program saya untuk hipertrofi atau mendapatkan berat badan ideal. Nah ini menarik, banyak orang bertanya jenis olahraganya apa ya, mana ketehe, Anda sukanya apa? Anda sukanya sepeda, ya naik sepeda lah. Brompton lagi murah ya. Dari 90 juta sekarang dapat potongan jadi 50 juta sekarang. Jadi silakan, mumpung lagi murah. Pertanyaannya, banyak orang beli sepeda, sebenarnya nggak bisa naik sepeda. Jadi buat apa gitu loh? Hanya gara-gara nggak kece lah. Intinya Anda lakukan olahraga yang Anda sukai. Yang suka dancing, pakai headset, dengerin 3 lagu. Sekarang udah ada lagu Gizi Seimbang ya, yang dari tim Gizi Kebugaran dan juga dari SPKO. Kita launching lagu versi dangdut, kemudian versi yang semangatnya, high impact. Itu bisa dilakukan, didengerin, lakukan. Itu juga gampang menurut saya. Nggak ada alasan, kalau yang sukanya dangdut, ya dangdut lah. Pilih Cendol Dawet, 3 kali ulang, udah kece. Ini J-Curve ya, tadi Bu Mirza udah sampaikan. Jadi bagaimana ketika kita melakukan olahraga levelnya moderate, itu akan baik. Untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kemudian bagaimana dengan atlet elit? Ketika atlet elit, kita jangan ngelihat bahwa atlet itu intensitas tinggi ataupun coach ini intensitasnya tinggi. Mereka level intensitasnya tinggi itu emang karena udah terlatih. Ya kita rakyat jelata yang jarang terlatih, bukan seperti atlet yang latihan seminggunya 10 sesi, yang nggak usah bicara untuk meningkatkan performa maksimal seperti itu. Ini gambaran bagaimana kondisi ketika berolahraga secara kronis ya. Baru kita berolahraga intensitas moderate, sistem imun tubuh kita akan baik. Ketika kita tingkatkan menjadi intensitas tinggi, imun tubuh kita juga sebenarnya tetap baik. Tapi kita lihat untuk masa recovery-nya menjadi lebih panjang. Ada 3 jam sampai 72 jam. Ya tergantung latihannya, tergantung sistem imun tubuh kita. Jadi open windows inilah yang menyebabkan di kondisi sistem imun tubuh kita jelek, jadi justru gampang banget terpapar flu dan lain-lain itu. Jadi perlu kita perhatikan, jangan sampai olahraga kita terlalu berat. Ini penelitian menarik ya tahun 2015. Jadi kalau kita latihan intensitas tinggi, banyak orang tuh gini, pengen cepat hasilnya, jadi olahraganya berat. Efeknya apa ketika kita olahraga berat? Ini bagus nih. Tapi butuh recovery. Kondisi kita di bawah normal lah untuk recovery kan. Karena terus dipush dengan olahraga yang berat, akhirnya apa? Sistem imun tubuh kita. Makin lama tuh makin anjlok. Kenapa bisa makin anjlok? Ya karena tubuh kita nggak sempat merespon untuk melakukan recovery. Recovery itu butuh waktu. Nggak serta-merta, nggak instan. Jadi Anda harus pahami. Jangan kemudian ngelihat beda ya, gini-gini. Yang Anda lihat di TV, mereka kebutuhannya adalah buat show. Ya kan? Jadi kalau mereka hanya gerakannya jalan di tempat, lari-lari kecil, di video tuh nggak bagus. Nggak kece dilihatnya, makanya orang di video, di postingan, dibikin gerakannya yang ekstrim. Itu kan kebutuhan untuk performa, untuk show ya. Bukan untuk kemudian itu jadi olahraga yang baik. Masalahnya kita adalah kita telan mentah-mentah gerakannya, misalnya yoga, dilihatnya dan yoga, kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dipegangin lagi,
Itu bagi Anda yang udah ahli. Kalau yang pertama-pertama melakukan kayak gitu kan ya, ya sabarlah. Olahraganya seperti banyak orang ya, olahraga sekali, kemudian dapat free pass ke Gold's Gym, ke Celebrity Fitness, Fitness First. Semuanya dicoba di gym. Wah, semuanya dicoba. Olahraganya sekali, abis itu mau mandi aja nggak bisa ngangkat air. Kenapa? Terlalu berat olahraganya. Tubuh nggak sempat adaptasi. Jadi bukan olahraga yang makin berat, itu semakin baik. No pain, no gain. Pain-nya ini bukan berarti Anda berat sampai ngiler-ngiler, bukan begitu. Tapi pain untuk komit dengan waktu, kemudian pain untuk Anda menjaga pola makan yang baik, ya kan, menjaga godaan dan lain-lain lah, itu di situ. Kemudian dibikin berat-berat-berat, nggak begitu. Oke, ini tadi Bu Mirza udah sempat nyinggung, bagaimana dengan kondisi kita yang sudah dalam kondisi penyakit ataupun kondisi tertentu. Sebenarnya di kondisinya adalah mereka manfaat kesehatannya tuh range-nya tadi 60-80% lebar gitu kan ya, 60-80%. Tapi karena kondisi sakit, jadi jangan samakan. Orang yang sakit tetap olahraga, tapi lebih low. Mas Muri, ini kan biasa olahraga saya yang low, ya kan? Kayaknya belum tune in deh di intensitas saya biasanya. Hello Mas, Anda itu sedang sakit, sehingga level Anda emang harus diturunkan. Kalau enggak, efeknya Anda lihat. Imun sistem Anda babak belur, sistem muskular skeletal Anda cedera, kemudian pertumbuhan Anda terganggu, proses penyembuhan terganggu. Efeknya pengen sehat, pengen manfaat, malah jadi mudarat. Itu adalah gambaran orang. Jadi bukan berarti olahraga yang berat tuh yang kece, bukan. Ya. Sekali lagi, bukan berarti olahraga yang berat tuh yang kece, bukan. Tapi yang fit buat Anda. Nah, ini kita sampaikan. Jadi menarik ya, banyak orang yang posting, capek gue latihan intensitas hari ini, capek gue latihan HIIT hari ini, high intensity interval training, intensitas tinggi. Latihan gue 1,5 jam atau 3 jam. Jadi, ya sama aja ya, kalau kita orang gizi, kemudian ngelihat orang, diet gue gak pakai nasi, gak pakai apa-apa gitu kan. Jadi Anda senyum aja dalam hati kan. Ya mau nyalahin, ya. Ya, no wonder sih, Anda nggak pernah belajar gitu ya, bacanya di Google doang. Jadi kalau yang posting high intensity interval training sampai 1 jam, sampai 2 jam, ya nggak mungkin namanya high intensity, ya kan? Intensitasnya tinggi, pasti waktunya pendek. Ya kan? Intensitasnya tinggi, volumenya pasti pendek. Kemudian intensitasnya rendah, volumenya pasti tinggi. Jadi waktunya panjang. Kalau Anda punya banyak waktu, Mas Muri, daripada saya tidur-tiduran nggak jelas, saya pengen keliling komplek lah, karena ada rumah mantan di Blok G. Ya, sambil jogging, santai, karena Anda punya waktu 2 jam. 2 jam waktu Anda nggak usah sprint-sprint, loncat-loncat. Kayak gitu, slow aja. Karena Anda punya waktu banyak. Tapi bagi Anda yang sibuk, saya punya banyak klien ya. Jadi mulai tahun 2012, saya udah milih klien, jadi saya jadi personal trainer, jadi instruktur aerobik itu dari tahun 2004. Jadi Pak Rektor, Pak Dekan, Wakil Rektor, kemudian terakhir ini adalah ownernya Pindad sama salah satu mantan menteri. Jadi mereka semangat berolahraga, tapi Anda tahu ya, mantan menteri itu jadwalnya itu, Mas Muri, sorry ya, saya cuma punya waktu 10 menit. Kita bikin olahraga Bapak 10 menit, tapi rasa 1 jam. Efeknya seperti 1 jam. Bisa? Ya bisa lah. Sarjana pelatih. Gue sombong, mulai bahaya nih. Bercanda. Maksudnya, karena skill, saya tahu ilmunya, jadi itu bisa dimainkan. Jadi jangan sampai Anda ngomong intensitas tinggi, olahraganya 1 jam. Nanti bisa takut diketawain jadinya, gitu loh. Oke, olahraga zaman now, dalam kondisi sekarang. Tapi ada satu poinnya. Ini harus fit buat Anda. Jangan dibilang fit buat saya, belum tentu fit buat Bu Mirza. Bu Mirza kalau mengangkat beban, ya kan? Ya, mak-mak kece kan kalau mengangkat beban, nggak bisa. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Saya karena jarang olahraga, lemah, cuma bisa ngangkat 3 kilo. Nggak usah disamain. Setiap orang tuh punya ukurannya masing-masing. Kalau Anda maksa, ini paling sering ya. Olahraga maksa, di gym ataupun dimanapun, lihat badannya,
badannya kecil, gue badannya gede. Ya udah, saya melakukan arm curl yang seperti ini gerakannya atau chest press deh. Saya lakukan gerakan chest press. Akhirnya apa? Karena ini berat, harusnya berat Anda itu cuma 10 kilo, tapi Anda paksa karena lihat sebelah 20 kilo, Anda 25 kilo. Maksa, satu oke. Okay. Keduanya akhirnya pendek gerakannya. Ini bikin apa? Bikin otot Anda terkunci. Sehingga jalannya nanti begini. Ini bukan kece, itu mal training. Jadi suka ketawa aja kalau di gym orang yang jalannya, badannya, apa tangannya ngelebar gitu ya. Itu karena salah latihan, karena maksa gerakan. Atau ngangkat nih, yang harusnya gerakannya hanya tangan, ngelatih bisep, tricep, kemudian deltoid, ya kan, trapezius. Itu yang dilakukan karena dilatih, karena berat bebannya, akhirnya sama badan. Akhirnya low back pain, olahraganya sekali sebulan nggak olahraga. Karena salah, itu nggak fit buat Anda. Jadi nggak usah disama-samain sama orang lain. Rumput Anda itu pasti lebih hijau dibandingkan lain. Rumput lain lebih hijau tuh karena apa? Rumput sintesis. Oke, yang pertama yang bisa dilakukan olahraga zaman now. Olahraga secara online. Ya banyak, mau yang sifatnya recorded, jadi ada Anda buka Pergizi Pangan, ada video dari gizi kebugaran di sana, senam dangdut gizi seimbang, senam gizi seimbang itu bisa Anda ikutin. Kurang lebih kalau Anda ulang dua gerakan itu, sekali melakukan itu sekitar 30-70 kalori. Anda tinggal ulang 10 kali, Anda bisa dapat 300-700 kalori. Ya kan? Ya tergantung Anda. Atau mau live tiap hari Minggu pagi bersama gizi kebugaran, itu bisa Anda ikut. Free, siapapun bisa ikut. Itu yang pertama. Dan itu tersedia sesuai dengan kesediaan waktu Anda. Kalau offline kan sekarang, recorded, kapanpun bisa dilakukan. Tinggal Anda sempatnya siang, ya siang. Sore-sore. Yang berikutnya, olahraga zaman now. Dancing. Dengar musik yang Anda sukai, pakai headset yang baik ya. Kemudian geraklah Anda. Happy-happy sendiri. Lagunya, sukanya lagu apa. 3-5 lagu diulangi, itu juga udah sangat baik kok buat Anda. Yang berikutnya, video games. Sekarang udah keluar ya, PS5. Wow, 11,5 juta. Tapi kece-nya luar biasa ya. Tapi itu bisa untuk kemudian Anda petinju ya seperti bertinju, ya kan? Kayak Anda lihat di TV-TV itu permainannya. One Change, apa ya, saya lupa nama filmnya. Tapi fighting ya seperti fighting, bermain tenis ya seperti bermain tenis. Jadi membuat Anda lebih aktif. Kemudian gerakan-gerakan di rumah. Jadi jangan dibilang Anda di rumah tuh, aduh nggak sempat olahraga. Sedih banget sih. Lakukan olahraga apapun di rumah tuh bisa, naik turun tangga, maksimalin. Tabung gas Anda, galon Anda, maksimalin. Udah difoto kece, ya kan? Alatnya anti-mainstream, kan? Kemudian, Anda juga tetap sehat tentunya. Atau anak Anda, pasangan Anda, jadikan pasangan buat squat, sambil gendong pasangan. Sabar ya, bagian jomblo. Sorry, bukan buat Anda. Jadi, itu maksudnya bisa dilakukan, dan itu bermanfaat buat kita semua. Gitu. Ini, ada bagaimana kita memilih olahraga. Ini memilih ya. WHO sudah merekomendasikan 150 menit per minggu, intensitas sedang. Kalau intensitas tinggi, 75 menit per minggu. Tapi ingat, kita harus bagi. Dari seminggu 3 kali atau 5 kali, kalau 3 kali, satunya itu ada latihan beban. Kalau 5 kali, duanya itu latihan beban. 5 sesi seminggu, 2 sesinya adalah latihan beban. Kemudian ada kombinasi antara latihan beban. Mau, Mas Muri, saya kalau olahraga, langsung nih, sekali olahraga ada kardio, ada strength-nya. Ya udah, jangan salah. Jangan Anda latihan aja baru ngangkat beban. Jangan. Angkat beban dulu, baru Anda maksimalin pembakarannya. Kenapa? Dengan ngangkat beban, sistem aerobik Anda, sistem anaerobik Anda, fosfagen Anda, ngebakar glikogen Anda, kemudian ketika setelahnya Anda melakukan kardio, makin terbakar lah, lipolisis lemak Anda semakin baik terjadi. Tapi kalau Anda balik, saat Anda memulai dengan 30 menit kardio, kemudian ngangkat beban, glikogen Anda udah menipis, dan Anda ngangkat beban, resiko cedera, ngangkatnya menjadi lebih ringan, hasilnya menjadi kurang, itu menjadi poin penting. Kemudian, olahraga dengan pertimbangan. Satu, disukai. Ya kan? Ya, harus dong, olahraganya Anda melakukan, masa ikut olahraga orang lain? Karena yang lain senang, si doi senang Zumba, Anda yang kaku, kayak saya ini nggak bisa Zumba, kemudian ikutan Zumba, ya nggak lucu ya, karena nggak disukai-sukai, jadi pilih olahraga yang disukai, kemudian mudah dilakukan, bisa di mana aja, dan bisa dilakukan sendiri. Penting nih,
banyak orang olahraga tuh harus matching atasan bawahan pink semuanya. Kalau Pak Nazib bilang black sama pink jadinya black pink gitu. Ini matching semuanya, mereknya Adidi semuanya. Jadi nggak olahraga, jadinya harus sama teman olahraga gitu. Teman nggak olahraga, Anda juga ikut nggak olahraga, nggak kece. Yang berikutnya adalah tidak terpengaruh dengan tren-tren sepeda, kemudian Anda naik sepeda jadinya. Padahal Anda nggak bisa naik sepeda, ya kan? Ngapain? Yang Anda sukai aja. Kemudian sekali boleh di sepeda, minjem sepeda, punya anaknya sepeda, dipakai untuk keliling. Sesekali mau boleh buat variasi ataupun ikut tren kekinian. Tapi bukan berarti jadi olahraganya berubah. Oke, next. Bagaimana memulai olahraga? Ini juga udah saya posting di Instagram saya. Jadi pilih dengan kesediaan waktu. Kalau Anda waktunya sibuk, intensitasnya bikin tinggi, ya kan? Tapi waktunya pendek. Tapi kalau Anda santai, punya banyak waktu, bikin olahraganya yang low, rendah, tapi waktunya panjang. Kemudian efektif. Nggak perlu olahraga kalau Anda nggak mampu olahraga. Rekomendasi WHO kan sehari 30 menit. Saya cuma bisa 5 menit atau 10 menit. Ya udah, 5 menit, 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian ulangi lagi, 3 jam kemudian ulangi lagi, sama aja totalnya kan 30 menit. Asal dilakukan secara intens. 5 menit itu beneran olahraga. Oke, next. Mulailah 10 menit dengan gerakan intensitas ringan, sedang bagi pemula ya. Jadi jangan pemula itu kemudian pengennya langsung high intensity, langsung tabata. Jangan. Itu justru bikin mudarat buat Anda. Jadi ikutin sesuai dengan yang slow aja, jalan, naik turun tangga, warming up, ya lari di tempat, skipping yang slow aja, nggak usah skipping yang kayak petinju yang cepet begitu. Mas Muri nggak ada itunya. Pakai catokan adik kalian, kakak kalian, mak kalian buat skipping atau kabel-kabel yang ada. Kemudian santai. Kalau waktu senggang tadi ya, bisa 2 jam sampai 3 jam sambil mikir, sambil jalan tuh sambil mikir, oh poinnya ini, refleksi diri ya sambil jalan. Kalau saya sih kalau jogging atau jalan tuh jadi banyak ide. Karena sambil olahraga tadi Bu Mirza bilang ya, epinefrin, endorfin, adrenalin kita meningkat tuh jadi pinter kita. Kemudian banyak ide-ide berkembang, kemudian sambil chatting, sambil idenya dituliskan, ya itu juga bisa ya, tergantung lah itu tiap orang ya. Kemudian pemula harus memperhatikan gini, jangan pengen cepat, ah Mas Muri yang 5 kilo mulu, ah Mas Muri push up mulu, push up aja, mulai dari push up di dinding bagi yang nggak kuat, turun push up ke meja tangannya, turun tangannya pindah ke kursi, turun ke kasur, turun ke lantai, baru rata. Setelah ini push up-nya, mulai kakinya taruh di kasur, taruh di kursi, taruh di meja, ujungnya kakinya di atas push up. Satu jenis push up, itu bisa 10 variasi. Push up-nya begini, belum push up-nya ganti begini untuk tricep-nya. Ganti begini untuk pectoralis mayor minor di dada, supaya lebih bidang. Kemudian dibikin lebar, supaya apa? Supaya trapesius dan deltoid Anda semakin baik. Jadi kalau handukan tuh begini tuh, kelihatan di belakangnya tuh kayak punya sayap. Lebih lebar. Jadi itu bisa kita lakukan, tapi bukan pengen cepat. Jadi olahraga push up aja bisa sampai ratusan variasi gitu loh, bisa dilakukan. Belum sampai tanggal 1, belum sampai push up gerakan, push up miring kiri kanan, banyak banget deh. Jadi jangan bilang, aduh bosan olahraganya. Push up aja bisa ratusan variasi kok. Jadi nggak perlu pengen berat, nggak perlu pengen cepat hasilnya, tapi perlahan nikmatin setiap prosesnya. Yang kedua, latihan dilakukan singkat tapi sepanjang minggu. Oh bisa hari ini cuma 15 menit, oh, oke, okay. Sore nanti 15 menit lagi. Atau olahraganya nggak bisa nih, apa namanya, langsung 2 jam, ya udah olahraganya 5 menit, 10 menit, tapi rutin. Kemudian menggunakan alat yang sesuai di tempat yang aman, di rumah, ya gunakanlah tabung gas, tapi yang udah lepas dicolokkan gasnya ya, nanti malah bahaya. Kemudian galon, mulai dari yang kosong, ditambah air-air sampai penuh, akhirnya 2 galon digunakan untuk latihan squat. Itu juga bisa menjadi variasi. Sesuaikan dengan kondisi Anda, kalau Anda cedera, gerakannya disesuaikan. Mas Muri, kaki saya cedera, nggak bisa olahraga. Ya udah sambil bed rest, tapi olahraga tangan tetap bisa, perut tetap bisa, walaupun kakinya cedera. Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga. Kemudian masukkan menu latihan beban. Jangan sampai menu latihan beban itu nggak jadi menu Anda. Kenapa? Karena dengan latihan beban, hormonal, sistem molekuler Anda itu bekerja menjadi lebih baik. Sarkopenia bagi lebih dari 45 tahun ke atas itu menjadi lebih baik. Jadi
sistem inflamasi Anda itu menjadi lebih baik, sehingga imun Anda menjadi lebih baik, antiinflamasi maksudnya. Jadi sistem imun Anda menjadi semakin baik, sehingga latihan beban itu sangat penting. Jangan sampai Anda skip latihan beban. Nanti kayak Reza ya, nggak ada siapa yang ngangkat galonnya ke tempatnya itu. Karena Hamisnya nggak mampu ngangkat galon. Sempat trending ya. Oke, ini slide terakhir saya. Ini tips by Coach Mori. Yang pertama adalah durasi. 10 menit, 30 menit ya anjuran WHO. 10 menit aja, tapi sehari 3 kali. Sebelum mandi pagi, sore sebelum makan, sebelum mandi sore. Siang sebelum makan siang, kemudian sebelum mandi sore. Kalau sekarang saya sama Pak Nazib banyak di corporate-corporate ya. Di perusahaan-perusahaan yang levelnya multinasional, mereka makan siang tuh banyak banget di gymnya. Mereka olahraga saat makan siang. Jadi, makan siangnya mereka kapan? Makan siangnya mereka setelahnya untuk recovery. Karena mereka memanfaatkan waktu untuk berolahraga sebelum pulang kantor dan lain-lain. Itu sangat menarik. Nggak perlu panjang-panjang waktunya. Yang kedua, komitmen. Makanya kalau milih pasangan yang suka olahraga. Kenapa? Dia bisa komit dengan waktunya. Olahraga tiap pagi jam 5:30. Komit tuh. Mau ngantuk, mau dingin, mau gimana pun olahraga. Artinya dia mampu melawan dirinya sendiri. Yang kedua, pilih yang suka lari. Kayak Pak Nazib nih. Kalau lari, jogging, itu musuhnya kan satu, diri sendiri. Kenapa musuhnya diri sendiri? Anda kalau lari, baru 50 meter, aduh capek, berhenti Anda. Tapi kalau kemudian bisa, woi, Malang Surabaya Anda lari. Yang berikutnya musik, pakai headset, tapi jangan headset yang kaleng-kaleng ya, nggak kece banget, nanti kalau dipakai itu malah rusak telinga gitu. Pakai yang bagus, jadi denger kualitas suaranya ya pakai Spotify atau musikku dan lain-lain lah ya. Supaya kualitas suaranya juga asli. Jadi dengar musiknya tuh belum ada yang nuntun kita gerak aja udah gerak sendiri gitu ibaratnya. Karena musiknya enak, dipakai di telinga juga nyaman. Sound system tuh menjadi pengaruh yang penting. Kemudian biasakan tulis program latihan Anda. Kenapa? Karena banyak orang justru nggak punya progres karena nggak pernah ditulis. Kalau zaman dulu pakai buku. Kalau zaman sekarang ya pakai handphone Anda tulis latihan hari ini atau sekalian di-mention ya kan. Tulisan bawahnya, tarik sis, semongko. Itu kan bisa untuk mengajak orang lain kemudian berolahraga ya kan. Jadi menginspirasi. Tadi Bu Cleo atau apa namanya Bu Ilmia sibuk sebegitunya, banyak kegiatannya, risetnya banyak, apa-apa publikasinya banyak, masih sempat berolahraga. Itu kan artinya gila, kita yang orang biasa jarang olahraga aja, punya banyak waktu jarang olahraga, beliau yang segitu padatnya waktunya pasti sempat olahraga, apa nggak makin sedih orang lain. Kemudian minta feedback, biasakan ke coach, siapa Coach Nazif atau ke personal trainer Anda, tanya gimana latihan saya, mention aja ke beliau, moga dijawab, oh beliau ngasih masukan baiknya gini. Itu kan jadi engagement kita dapat, kemudian bikin latihan Anda semangat, dan postingan menginspirasi orang banyak, ya kan? Jadi Anda posting kegiatan Anda, olahraga Anda, kalau orang yang seuzon ngelihatnya sombong banget sih itu orang. Tapi yang namanya haters, ya kan, netizen kan ya banyak lah yang begitu-gitu ya. Tapi lihat sisi positifnya adalah, itu kita bisa lakukan. Saya yang sibuk aja masih sempat olahraga. Yang udah tahu diberikan Mirza, tubuh kita tanya tahu ilmu ya, kita nggak pernah tahu ya, kalau enggak jadi punya kita tahu olahraga itu penting tapi kita nggak melakukan, bukan gazolim itu namanya. Saya pikir itu aja. Ini sosial media saya di @morikuswari, dan tadi ya jangan lupa ya diposting ke @mirza_panggali, kemudian @gizikebugaran, @firstspotnutrition, kemudian @nazibgivari, @morikuswari, dan @fkub, @gizifkub. Terima kasih, saya Mori Kuswari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.